Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, sekarang kita masak dua menu. Nih, lagi ada rezeki. Sekarang udah kebeli ati ya, sama labu. Kita numis ati sama numis kita bumbuin ati bumbu kecap sama ini labu aja ya. Nah ya teman-teman, artinya kita masukin dulu, direbus ya, biar nggak bau amis, biar matang juga. Habis itu kita iris-iris labunya ya. Nih ya teman-teman, mumpung ada lagi anteng, dia dapat ikan. Sebenarnya nggak dapat, di situ ada tukang yang lagi ngebangun, terus ada kubangan gitu ya. Kubangannya ada ikannya, ikan tetangga. Tetangganya nggak mau ngurusin ikan, tapi anak kita pengen ikan. Jadi ngomong sama tetangganya, ikannya boleh nggak diambil? Boleh, katanya, saya nggak mau ngurusin bau amis. Jadi ini dimasukin dalam akuarium. Akuarium galon. Saya iris-iris dulu ya. Oke ya, udah mateng ya artinya. Terus kita angkat ya. Ini tadi harganya 12.000 ya. Jadi kalau satuannya ini harganya 2.500. Tapi karena saya kantong kresek isinya 5, tukang sayurnya ngasih harga 12.000. Memang 12.000 harganya. Tapi sekarang-sekarang ini kita jarang ya masak kayak gini, jarang. Jadi seadanya aja. Baru kali ini masak lagi ya. Oke, kita ulek dulu ya bumbunya ya. Kita kasih garam ya. Ini bumbunya ya, pakai bahan seadanya aja ya. Bawang merah, bawang putih sama kemiri, terus dikasih ini apa namanya? Ini apa namanya? Kunyit ya. Nih ya teman-teman. Tika lupa, nih ada laos sama ini apanya namanya? Jahe. Terus kita pungutin ininya ya, ketumbarnya. Soalnya hari kapan tahu itu Tika bikin bakwan dikasih ketumbar sama kunyit. Kemarin kan ada temen ya, orang Aceh, dia bikin bakwannya pakai ketumbar sama kunyit sama bawang merah, bawang putih. Tika ngikutin ketumbarnya, jadinya berantakan di sini, apa di ini carangka apa namanya nih, besek ya. Aduh, belundung lagi. Tuh, harusnya dia pada diam di sini, tapi ngapa jadi berantakan di sini? Kemarin waktu itu kakak mainin, mah ini apa, katanya gitu. Mungkin karena dia baru ngeliat kali, jadi berantakan di sininya. Yaudahlah, segini cukup ya. Tuh, kita kasih diambil di atas, keluar dari bawah ya. Tuh, udahlah ya, kita ulek dulu ya. Tuh, nih ya, kita tumis dulu bawangnya. Kita tunggu matang dulu ya. Nih ya, bawangnya sudah matang. Terus kita pasukan. Ketinggalan bawangnya satu. Nah, kita tumis dulu. Terus tunggu ini layu dulu ya. Nih ya, kita kasih dulu air ya, biar layu. Karena kita pengen minum air ini. Udah dibilang ini mentah, nggak mau katanya pengen ini. Nih ya, kita kasih garam dikit ya. Iya sayang. Nih kasih gula dikit. Terus kita kasih kaldu jamur ya. Tuh. Dah, alhamdulillah. Sudah matang. Nih ya. Wih, ada yang nangis. Wih. Nih udah matang. Iya sayang, udah. Nih ya, sudah panas. Ini udah mulai nangis lagi, digendong lagi. Karena posisinya kalau di sini dia nggak akan dipotokan ya, kalangan sama ini. Jadi dia ngumpet di sini dipotokan. Makanya kalau digendong pakai gendongan, adik selalu diumpetin di sini jadi ngumpet. Soalnya dia lagi nggak mau, ya udah deh. Oh.
dulu ya. Apa? Di sini matang kita langsung nyuapin aja ya. Oh, mungkin tadi ada yang nanya, misal ada yang nanya belanjanya sekarang berapa? 15.000 ya. Seperti biasa. Nih ya, kita masukin air ya. Tuh. Sudah kering banget. Biar kalau apinya dibesokin itu ya awet ya. Terus kita kasih daun salam ya. Tuh. Seperti biasa kalau labu harganya 3.000 ya. Kalau separuh mungkin hanya 1.500. Tuh. Tapi dah di kampung enggak pernah kalau beli labu separuh. Mungkin paruannya buat besok lagi. Nih, kita masukin apinya ya. Tuh. Jadi hari ini belanjanya 15.000. Tuh. Nih ya. Kecapnya habis. Terus ini ada kecap nih dari paket nih. Alhamdulillah. Ini bukan endorse ya. Harus ditutup. Apa-apalah ya. Saya bingungnya gini. Tuh. Uangnya. Saya bingungnya gini. Suami saya jualannya Unilever. Ini bangun dari Unilever juga tuh. Yang ngasih paket dari Unilever juga. Bukannya paketnya paket dari teman-teman, hanya produknya produk Unilever. Ada. Ya, kesenggol aja. Sudahlah ya, ini sisanya tinggal kita masukin ke situ ya. Nih ya. Kita kasih kecap yang tadi. Terus kita kasih kaldu jamur. Nih. Kita kasih ini dulu. Apa sih namanya? Garam, karena perlu dikasih garam. Tuh. Jangan banyak-banyak, tadi udah dikasih garam kan pas ngulek. Ini dikasih kunyit biar sehat ya. Jadi walaupun kuning kita tetap kasih kecap. Karena si kakak suka pakai kecap. Udah matang kayak gini ya. Kita ini ya kita angkat. Iya sayang, iya sayang, sayang ini cantik. Alhamdulillah ya Rabbul Alamin. Matang, kita nyuapin dede. Nih ya teman-teman, kita suapin ade dulu ya. Kalau kakak belum bangun, masih tidur pulas. Kalau mama udah dari subuh ya. Ya. Aku ngomong gak nih mama subuh? Oh gak mau. Padahal udah masakin spesial. Nih, spesial ini ada hatinya. Nih pakai ini. Labu. Labu. Emang ada itu lagi susah makan ya teman-teman? Tahu? Emang dia susah banget makan, makanya ini susah banget masuknya di asin terus. Udah mama yang mam nih. Ini kalau mama suka banget sama ini nih ampela. Tuh, ada mau nggak? Apa? Ini alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya teman-teman. Oh iya. Ini mah ampela. Nih ya teman-teman, beginilah kehidupan Tika. Kalau ada rezeki, ya ada rezeki ya. Nih, karena kemarin juga kebantu sama paket juga. Tapi memang kebetulan sekarang lagi ada rezeki. Misal suami Tika bisa jual barang dari toko ke toko ya. Dia dapat untung berapa. Jadi dia ngasih uang lagi buat masak gitu. Jadi nggak di menu 5.000 lagi sekarang kita. Jadi suami kita karena sekarang udah ada gaji bulanan, tapi nggak tahu ya gajiannya kapan ya, udah ada gaji bulanan. Jadi yang ini yang biasa suami kita, oh mau sendiri ya udah, yang biasa suami kita ini dikumpulin buat kontrakan Tika ya, Tika masak sekarang kita pakai ini buat masak nih ya. Oh dia kalau sendiri mau ya. Jadi dipakein buat pasang. Cobalah ditunukin kayak ke bawah.
gitu. Dia pengennya sendiri. Jadi dia kalau apa sih? Kalau ada uang lebih, kita beliin lebih. Tapi kalau kemarin kan karena belum ada penghasilan bulanan, jadi Tika benar-benar nyukup-nyukupin uang. Gimana caranya? Cukup sama bayar kontrakan ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan kapok ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.